Hai guys, welcome back to Baron Nadira Story. Nah, hari ini rencananya mau jalan-jalan staycation gitu deh. Sekarang udah mulai agak-agak reda ya corona, ya gak sih? Apa enggak? Enggak sih, masih. Jadi pengen agak-agak refresh otaknya sebentar, cuma kita perginya tetap pakai masker, bawa sanitizer, bawa apa namanya? Disinfektan tuh yang spray kan udah banyak dijual juga kan. Jadi sebelum masuk tempatnya semprotin dulu gitu. Yaudah, kamu lihat aku mau sama siapa aja perginya. Ikutin terus ya Baron Nadira Stories. Nyemplung sekarang kayak bakalan beku gue. Besok aja, besok juga kayaknya insya Allah ya. Ya udah, ya lampunya mati satu kolam kata masnya, jadi nyalanya cuma satu. Yaudah, yuk kita lihat kamarnya. Hai, kita lihat kamarnya guys. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Kita nyalain lampunya, guys. Mira malah mati. Nyala. Kamar pertama, assalamualaikum. Ini kamar pertamanya. Oke. Jadi ada balkonnya gitu, cuma takut ah. Assalamualaikum. Ini ada nih toiletnya. Lumayan ya guys. Ya Mira salat. Ini kamar kedua. Kamar mandinya mirip-mirip aja, cuma beda luasnya. Nih tempat tidurnya, oh kamarnya gedean yang sana guys. Cuma sama aja ini tempat tidurnya. Ini bisa keluar. Gimana sih? Gak biasa nih gue begini. Tuh, tuh kamar yang tadi tuh. Terus nggak bisa guys. Oke. Udah. Ke bawah lagi. Ini jadi di sini tuh kayak penginapannya sebenarnya tuh kayak khusus buat orang Arab tadi sebenarnya. Cuma karena corona, warga-warga belum bisa masuk ke Indonesia, jadi dibolehlah buat pribumi gitu guys. Hello, kita lagi nunggu yang lain dulu guys. Habis itu kita mau bikin calang-calang guys. Gimana Gus? Jauh Gus. Di kita jadi anak
Jadi anak lembes. Oke, okay, bye. Oke, okay, bye. Hey guys, kita lihat poolnya. Oh, ini banyak. Wah, wow. Wow, dalam satunya. Berapa meter nih? Anu? Wah, serius sangat? Ya, gak mungkin lah. Gak mungkin, gila lu. Gila lu, gak mungkin. Di anget kan? Ada ayunannya, dari ayun-ayun gitu, langsung jam ke. Ayo guys, ini anaknya kakak aku nih, rambutnya kriwil-kriwil. Tapi serius, aku gak kasih mukanya soalnya mahal. Gak boleh dipublikasikan. Seru ya Beb. Oke okay guys, nanti kita room tournya besok lagi ya pagi. Soalnya sekarang udah malam, jadi agak kurang jelas gitu pemandangannya. Kita lihat besok pagi pemandangan seperti apa. Tadi sih kata mas-masnya view-nya kalau dari lantai yang paling atas tuh keren banget. Tuh kita lihat pas bangun tidur ya. Oke okay, kalau gitu sekarang kita tunggu teman-teman kita yang masih dalam perjalanan. Kita santai-santai dulu ya guys. Oke, okay, bye. Udah dateng guys. Mana? Kuat. Ini malah ngarahin bukan bantuan. Guys. Eh, tolongin. Tolongin. Anaknya dong. Itu anaknya yang mana, Mah? Yang mana? Iya. Waalaikumsalam. Del. Sini dia tuh. Halo, Dedek beli, Dek. Jangan gitu. Assalamualaikum. Dia pegang ini, Mama. Assalamualaikum. Halo. Amin ya Allah. Masih tarik. Lagi yang namanya jalan-jalan. Mohon maaf nih, kompor enggak bisa nyala, Pak. Dimarahin oleh kamu. Halo, Mbak, lapar, Mbak. Ini gede. Jalan. Apa sih channel vlog tuh apa ya? Beli rokok. Mau beli tas. Pertanyaan gue emang terlalu mau mana? Open chat katanya. Jadi gini guys, tadi sudah udah apa itu matur gue udah punya langganan. Kita seharian mikir mau di film mana, akhirnya menemukan setelah dari jam berapa tadi gue bangun? Gak tau, gue jam 9, gue masih di pesawat. Apa mana? Ya, akhirnya jam 3, jam 2 baru memutuskan di film mana, bisa berapa. Itu udah dapat banget. Gara-gara manusia ini harus buat konten. Oke, manusia mah ya. Jadi sebenarnya ini tuh ceritanya emang ini kayak kegiatan. Oh, iya, kan kegiatan dulu. Kebanyakan kerja, Bos. Iya. Nah, jadi kayak rutinitas kita kalau udah kecapean kerja kan begitu, Ibu. Ya, begitu tepat sekali. Jangan main dong, Bapak Baron. Gimana, Bapak? Pokoknya kalau Bapak ini saya senang, dia tenang. Lewat lagi. Mohon maaf.
agak mirip-mirip lo, sebenarnya tadi ada, tapi sold out. Fully book. Full book. Gila, dari jam 9 pagi sampai jam 2 baru dapat villa tuh anjing. Tiduran saking asiknya gitu deh. Nanti. Stop. Good morning dong. Hai guys, baru bangun ya? Masih minum kopi, gak sehat tahu. Bodoh amat. Lagi udah minum aqua. Kata deh, sekarang minum kopi. Sekarang kita mau cari perbanan. Perbanan, tau gak perbanan? Perban. Bukan perban. Ban. Ban ya? Ban. Ban. Ban dalam. Balon, balon. Ban. Bundar mandir ban ini. Hai. Cari bun. Ini parah. Kayak kita tukeran deh parah. Tinggal setengah. Ibu, ibu itunya miring, Bu. Takos anjir pagi-pagi. Ya. Jadi gini ya, guys. Enak banget takos pagi-pagi. Iya, itu maksudnya. Udah gak bisa ngomong si Herika. Asik. Hujan ya, Cang. Jadi kita mau nyari ban karena emang kebiasaannya itu membawa anak-anak. Kita tuh jarang banget makan sih enggak bawa anak-anak. Iya. Ditinggal kasihan di bawah ntar junior 8 bulan udah bisa jalan bang sih. Udah lah. Ini aja udah ngomongin 8 bulan. Kebayang enggak berarti 8 bulan junior kita mau pergi lagi ke Bali. Iya dong, udah dong. Udah ada apaan? Udah dong. Udah bisa main di pasir lah ya dulu. Oh, cakep pakai masker nih. Anjing nyerah. Berarti junior udah bisa duduk main pasir kan ya? Udah dong. Sekarang juga udah bisa main pasir. Sama nyemilin pasir. Itu pasti nyemilin pasir. Cobain dulu. Saya dia mame kan ada tuh fotonya. Nyobain pasir dicemilin. Ya udah kita lagi mau ke pasar ya. Nih, gue sih cuma ikutan aja. Soalnya gue enggak bisa repot. Enggak bisa enggak ngerti ibu sih. Ada kakinya bolong. Seru banget. Ame tangan aja. Ame kalau Titi. Buka tem dulu deh. Iya sayang. Kata emang di sana. Hijau aja udah. Ini pinopel. Gua sarang. Coba lihat mana buat anak laki. Absen dong. Gini aja seneng ya. Putar. Aduh nabrak. Ini lucu ya. Ini kurang lucu. Sayang anak. Rasa mau bergerak di sini tadi? Lah, enggak ya? Hah? Iya. Nen siapa? Pawo. Benar-benar Pawo. Happy. Enaknya kesini. Sadia. Awas titik, awas titik. Ini saya bisa tunggu dulu. Titik, kita bawa di sini. Ini edisi makan-makan, sarapan ya sebelum nyemplung-nyemplung supaya nggak masuk angin. Makanya nasi uduk pakai kerupuk, pakai sambal gorengan, cakep mantul. Pinter banget jemur basah lagi lah dong. Pinter.
Selamat siang. Tadi kita udah habis berenang-berenangnya. Terus sekarang kita lagi nunggu makan siang. Habis itu baru deh kita check out. Ya enggak? Ya udah kalau gitu sekarang gua mau santai-santai dulu sambil nunggu makan siang, terus baru kita check out. Makan apa kita, Bu? Ini mah bisa dibawa pulang nih mbak kalau habis. Jadi plastiknya jangan dibuang. Plastiknya. Oh. Udah belum? Udah tadi? Oh, guys, sekarang sebelum pulang nih kita makan nasi liwet dulu tuh. Sambal, juga teri, ya kan? Ayam goreng kesukaannya si Farah. Iya, nah. Ini buat makan mobil. Oh, ini lalapan. Mobil nggak tuh gue. Oncom. Dan tidak lupa kerupuk. Oke, okay, let's go eat, beb. Baru gue menyelaki gue dulu biar eat. Iya, makan dulu guys. Makan dulu guys. Ngeliut, ngeliut. Bertani guys. Kita mau ke kebun guys habis ini. Binatang di sini. Ini makan apa ya? Ini makan apa ya? Banyak kok. Belajar nggak tahu gitu. Ini oncom ya? Kita mau foto-foto tuh. Mau foto di mana? Aku gembel banget. Aduh, cek aja. Ini kan gua model topi doang, makanya jadi enggak terlalu gembel. Ayo foto semuanya. Oke. Semuanya ikut kita tolong aja, apa? Iya. Apa bisa tanggung di sana? Ya, foto. Lagi apa? Popo nih belum ngomong apa-apa nih, Po. Hai, Po. Palanya Juju. Ini loh. Grimis loh. Lucu, dia kuat dingin. Guys, hai, kita udah selesai. Thanks yang udah nonton video ini. Yeah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga bantu kita sampai 100.000 subscriber karena kita bakalan ada giveaway untuk 2 pemenang sebesar 1 juta rupiah. Dan ada giveaway juga dari Arif Fadila, sebuah akuarium. Yeah. Yaudah kalau gitu, thanks for watching bareng Nadira Story. Bye bye.